Soalan seterusnya. Saya baru masuk Islam, saya nak belajar Quran. Bila pergi pusat dakwah minta kelas belajar, tak boleh sebab dia kata dah lebih 50 tahun. Atau kena bayar. Atau ada yuran. Apa hukumnya perbuatan pusat Islam itu? Apa yang perlu saya buat? Dia begini, pusat Islam ke apa-apa pusat dakwah, kadang-kadang mereka ada syarat-syarat mereka sendiri. Jika syarat kita terima murid bawah pada 50 tahun, maka tak ada orang boleh salahkan kita. Cuma kita tak terima murid yang lebih 50 tahun, kita kena selesaikan masalah dia. Faham? Kita tak boleh terima dia. Kita pusat ni yang meletakkan syarat nak belajar belum 50 tahun. Tapi datang orang yang 60 tahun, contoh nak belajar, kita memang betul tak boleh terima. Tapi kita tolong selesaikan masalah dia. Faham lagi? Kita bawa dia berhubung dengan sekian-sekian orang. Kita minta bantuan orang ini untuk selesaikan masalah ni. Jangan lepas tangan.